kami meminta waktu kepada rekan-rekan kepala desa untuk hadir. Kalau bisa hadir semua, yang tidak hadir tolong disampaikan bahwa ke depan akan ada program jaga desa ini yang insya Allah actionnya itu tahun depan. Jadi ini sebatas sosialisasi, mudah-mudahan bisa diterima dan harus diterima karena ini kepentingan kita bersama. Sama-sama kita mengawal, sama-sama kita mengelola keuangan negara, khususnya dana DD yang bersumber dari APBN. Untuk selanjutnya, poin-poin yang selanjutnya saya ingin sampaikan, program dana desa ini bukan berarti menjadi tameng. Ingat ya, bukan berarti menjadi tameng atau bumper pelindung dari kepala desa, bukan. Jadi kejaksaan bukan tameng ataupun bumper di sini. Malah bisa menjadi pintu masuk kami jika ada penyimpangan yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat jajaran desa. Nah, itu yang perlu dicamkan. Jangan sampai nanti program jaga desa ini dijadikan tameng bumper. Jadi seenaknya melakukan pengelolaan keuangan negara di lapangan tanpa mengikuti prosedur aturan yang ada. Saya tidak menakut-nakuti, tidak. Mungkin alhamdulillah sepanjang ini sudah berjalan pengelolaan keuangan yang baik. Namun ada mungkin sebagian-sebagian yang belum paham, yang belum mengerti tentang pengelolaan tersebut, sehingga berbuah penyimpangan yang mungkin niatnya baik tetapi pendapat kalau dari sisi hukum itu salah. Jadi tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Ini poin penting. Sosialisasi ini penting supaya kita bisa sama-sama berkomitmen, sama-sama membangun di sini satu kesepakatan. Apakah program ini mau dilaksanakan tahun depan atau tidak? Tapi itu lagi saya sampaikan tadi, tapi jangan jadikan kejaksaan sebagai bumper pelindung, jangan. Nanti program ini kita tuangkan dalam MOU. Nanti poin-poin pembahasannya kami konsep. Nanti melalui Pak Ketua APDESI, nanti kami koordinasi lebih lanjut tentang program dana desa ini. Makanya saya bilang kalau bisa hadir semua supaya tahu. Tapi minta tolong yang sudah paham nanti, tolong sampaikan kepada rekan-rekan kepala desa yang belum hadir. Sebenarnya program jaga desa ini ada produk hukum di kejaksaan yang bisa dilakukan sebenarnya, yang namanya pendampingan. Pendampingan mungkin pernah dilakukan pendampingan terhadap dana desa itu di bidang Datum, tetapi ternyata sudah dilaksanakan MOU lebih awal di bidang intelijen Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa, sehingga pimpinan mengatensi menginstruksikan kepada jajaran daerah agar dilakukan sosialisasi secepat mungkin yang berwujud pada sebuah MOU. Jadi kurang lebih isinya jaga desa ini sama halnya kita mengawal melakukan pengamanan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan jajaran. Tujuannya itu supaya tidak terjadi penyimpangan ataupun perbuatan yang mengarah kepada indikasi tindak pidana korupsi. Nah, itu sebenarnya tujuan dari program jaga desa. Bukan berarti kami mau mengawal terus, tidak. Dan bukan berarti juga kami harus mutlak turun ke lapangan melihat pekerjaan ataupun kegiatan dari desa-desa. Tidak. Maksud intisari dari program jaga desa ini adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Caranya bagaimana? Koordinasi aktif. Saya tekankan ya, koordinasi aktif, silahkan silaturahim ke kantor kejaksaan melalui kasih intel maupun mau menghadap ke Bapak Kajari, silahkan. Inilah bentuk
progres kita di lapangan yaitu koordinasi aktif. Jika ada aparat desa berbenturan di lapangan ataukah ada yang tidak diketahui ataukah bermuara pada dampak hukum, silahkan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Nanti kami carikan solusi di situ. Meskipun jaksa bukan ahli teknis terhadap sebuah pekerjaan, tetapi kami pasti mengambil orang ahli teknik untuk menyimpulkan apakah ini kegiatan yang dilakukan ada nilai bobot volume yang tidak sesuai atau sesuai. Nah, itu jadi perlu dicamkan, jaksa memang bukan orang teknis, bukan orang teknis dalam sebuah proses pekerjaan pembangunan infrastruktur, tetapi kami selaku aparat penegak hukum melakukan rangkaian penindakan penanganan perkara berdasarkan hasil temuan orang teknis. Nah, itu jadi saya camkan sekali lagi, kalau bisa mulai dari sekarang, kalau kepala desa kalau berkenan, ya kami tidak menuntut apa-apa kalau datang ke kantor kejaksaan, silaturahimlah. Saya juga orang Bugis, saya juga orang Wajo. Saya mau melihat di Kabupaten Wajo ini juga semua desa-desa, pekerjaan di desa-desa kan untuk kemaslahatan masyarakat orang banyak juga warganya kalian, supaya juga ke depan Bapak yang insya Allah nanti ke depan mau terpilih lagi, ya alhamdulillah, yakinkan masyarakat, layani baik ke masyarakat, itu kan untuk kepentingan Bapak Ibu desa sekalian. Kami mendengar tentang jaga desa. Pertanyaan saya di sini, tolong dijelaskan jaga desa dalam arti sempit dengan arti luasnya. Ya, kami terus terang kami masih bingung. Bagaimana penjelasan tentang jaga desa? Jujur kami berada di desa perbatasan Bonewajo. Ya. Jadi saya minta penjelasan dalam arti sempit dengan arti luas tentang jaga desa. Kemudian tentu dalam hal ini kita kepala desa di sini banyak mengalami kasus tentang tanah. Ini kasus paling sulit. Ya. Jadi insya Allah bisa dijelaskan bagaimana kedepannya kasus-kasus tentang tanah. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan insya Allah saya akan kejari, ada saya ingin selesaikan di sana. Instruksi dari Kejaksaan Agung agar bidang intelijen proaktif untuk melakukan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa di daerah. Makanya sekarang yang lebih didorong adalah di bidang intelijen. Kenapa? Kenapa bidang intelijen? Dan kenapa juga bedanya dengan bidang datang? Akan terjawab semua, Bu. Bidang intelijen fungsinya pertama melakukan serangkaian penyelidikan. Jadi kami di kepolisian dan di TNI memang ada fungsi intelijen yang sama, tupoksi yang sama, tetapi ada kewenangan yang lebih diberikan di Kejaksaan Agung berdasarkan undang-undang adalah intelijen justisi, intelijen penegakan hukum. Ini bedanya dengan bidang datun. Kenapa langsung diterjukan bidang intelijen? Pada saat melakukan pengawalan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah, keuangan desa di daerah, jika terjadi penyimpangan, intel langsung masuk. Kalau datun melakukan pendampingan, ditemukan ada indikasi, tetap juga melapor ke bidang intelijen. Jadi memang datung ini hanya mengamankan, tetapi fungsi intelijen mengamankan sekaligus menindaki. Tetapi kami tidak berharap adanya tindakan serangkaian penindakan, kami tidak berharap begitu. Makanya fungsi intelijen adalah fungsi pencegahan. Sama di bidang datung sebenarnya fungsi pencegahan, tetapi pencegahan kalau tidak bisa lagi dicegah, ya di eksekusi. Nah, itu fungsinya bidang datun dan bidang intelijen. Selain itu juga, selain melakukan serangkaian
penyelidikan, melakukan juga pengamanan. Pengamanan. Makanya ada dibilang istilah dulu TP4D. Pengamanan di situ. Hierarkinya dulu ya pengamanan itu TP4D. Tetapi setelah Jaksa Agung sebelumnya berganti, Jaksa Agung sekarang beralih kepada pendampingan. Tujuannya sama, cuma warnanya berbeda. Ya. Cuma karena di intel sudah mengawal, melakukan juga pencegahan. Jikalau tidak bisa dilakukan serangkaian pembinaan, ya bisa langsung pintu masuk ditindaki. Ya, untuk kegiatan hari ini dari kami dari pihak kejaksaan melakukan sosialisasi terkait program jaga desa. Ini merupakan instruksi dari pimpinan pusat ke daerah. Tujuannya yaitu sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang di daerah khususnya aparat pemerintah desa dan jajaran. Membangun sinergi bersama dengan kepala desa untuk membangun infrastruktur penanaman pohon yang baik. Inilah salah satu tujuan dari program jaga desa. Acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo DPC Abdesi Kabupaten Wajo periode 2022-2027. Laporan Ketua Panitia oleh Samsurida Esos. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Kami atas nama pelaksana panitia pelaksana menyampaikan kepada Bapak Bupati Wajo serta para hadirin bahwa beberapa hari setelah dilaksanakan musyawarah keempat di Hotel Salomon, kami panitia bersama-sama dengan ketua terpilih bersama dengan perwakilan-perwakilan dari kecamatan atau dalam hal ini DPK itu bersama-sama merumuskan dan menyusun pengurus abdesi untuk periode 2022-2027 sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini. Juga kami menyampaikan tentunya bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang berkesan dalam pelaksanaan musyawarah keempat juga sekaligus acara pelantikan saat ini yang kita lakukan melalui kesempatan ini kami dari pihak pelaksana menghaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Terima kasih hidup Abdesi. Hidup Abdesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPD Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan. Surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor 29 garing ESKEP garing DPD Abdesi garing Sulsel garing 10/2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan satu hasil rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada tanggal 21 Agustus 2022. 2. Hasil musyawarah daerah DPC Abdesi Kabupaten Wajo serta saran dan masukan formatur hasil musyawarah daerah DPC Abdesi Wajo. Memutuskan menetapkan
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo sebagaimana terlampir. Pertama, surat keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Oktober 2022, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Sri Rahayu Umi SPD, Sekretaris Wahyudi Maparenta SH, cap ditandatangani. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPD Apdesi Provinsi Sulawesi Selatan, lampiran surat keputusan nomor 29 garing SK garing DPD Apdesi garing Sulsel garing 10 garing 2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Wajo. Susunan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Wajo masa bakti 2022-2027. Dewan Pembina 1. Bupati Wajo 2. Wakil Bupati Wajo 3. Ketua DPRD Kabupaten Wajo 4. Kapolres Wajo 5. Dandim 1406 Wajo 6. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo 7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 8. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo. Poin kedua, Dewan Penasehat 1. Insinyur Hasbi 2. Ashanul Haq 3. Ambo Endre Ontong 4. Haji Andi Sabtuwali 5. Andi Tawakal 6. Haja Andi Wahida 7. Haji Mutain 8. Andi Bati 9. Andi Udin Hafid 10. Andi Muhammad Amin SE 11. Sudirman SE 12. Maka 13. Abdul Karim SE 14. Nurdin Hamzah 15. Andi Ratulangi 16. Andi Lilis Sumarni SE 17. Haji Samsudin. Poin ketiga, pengurus Ketua Andi Prage Esos, Wakil Ketua 1 Asri Prasad, Wakil Ketua 2 Samsurida Esos, Wakil Ketua 3 Veterandes Haji Andi Hamka DG, Wakil Ketua 4 Abdul Rahim, Wakil Ketua 5 Muhsin SIP, Wakil Ketua 6 Muhammad Siara BSC, Wakil Ketua 7 Andi Maman, Bendahara Haja Fatmawati, Wakil Bendahara 1 Andi Kadria Tigalip, Wakil Bendahara 2 Haja Siti Hatija SPD MM, Wakil Bendahara 3 Fitriani Esos, Wakil Bendahara 4 Haja Bese Erfianti Esos, Wakil Bendahara 5 Haja Ervina Rahman SSC, Wakil Bendahara 6 Dharma Wangsa, Wakil Bendahara 7 Andi Ariana Ashari SIP, Wakil Bendahara 8 Disawati SE, Wakil Bendahara 10 Mardiana. Bidang-bidang, bidang organisasi dan kelembagaan 1. Abdul Haris 2. Ambo Lolo Esos 3. Safriadi AMA. Bidang keanggotaan dan kaderisasi 1. Wahyudin
2 Ambo Amang SH, 3 Hamida. Bidang Pemberdayaan Perempuan, 1 Hajja Disawati, 2 Farida Esos, 3 Nur Asia SH. Bidang Ekonomi Koperasi dan UKM, 1 Baso Sulungkau SE, 2 Muhammad Asri Kime, 3 Sukirman. Bidang Penelitian dan Pengembangan, 1 Muhammad, 2 Dahniar, 3 Mustaqim SPD. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, 1 Ashadar, 2 Baso Hamid SE, 3 Haji Andi Mangkona. Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, 1 Asrul Latif Esos, 2 Andi Samsiar SH, 3 Muhammad Hasli Esos. Bidang Percepatan Pengembangan Desa Tertinggal, 1 MN Harjun SE, 2 Herman SPD Esos MSI, 3 Haji Siam. Bidang Hubungan Antar Lembaga, 1 Nasruddin SH, 2 Ishak, 3 Alimuddin D. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, 1 Jurana Usman, 2 Haji Baso Hendri, 3 Andi Tolo. Dimohon kepada Ketua DPD untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua DPD Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum saya melantik saudara-saudari, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari siap menjadi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia? Siap. Apakah saudara-saudari siap berkorban demi bangsa dan negara yang kita cintai? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 12 Oktober 2022, saya selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini, saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan melindungi, serta merestui dalam menjalankan tugas demi pengabdian kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan satu catatan, dapat bekerja sama dan bertanggung jawab secara kolektif. Pembacaan ikrar oleh Ketua DPD Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan. Ikrar Abdesi. Kami anggota Abdesi. Adalah insan yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota Abdesi adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita 17 Agustus 1945. Pembela serta pengawal Pancasila. 3. Kami anggota Abdesi adalah pembina, pengawal, dan penegak persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berwatak kesetiakawanan dan kegotong royongan. 4.
Kami anggota Abdesi senantiasa berjuang dan bertekad bulat untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa yang maju, adil, sejahtera, profesional, dan demokratis. 5. Kami anggota Abdesi senantiasa setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kepentingan umum, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberdayaan dan percepatan pembangunan pedesaan. Penyerahan bendera Pataka Abdesi dari DPD Abdesi Sulawesi Selatan ke Abdesi yang baru dilantik. Penandatangan berita acara pelantikan disaksikan oleh Bapak Bupati Wajo dan Porkopinda. Dimohon kesediaan Saudara Insinyur Hasbi bersama Samsurida SS sebagai saksi. Kepada pengurus yang sudah dilantik, dimohon kembali ke tempat. Sambutan pertama oleh Ketua DPC Abdesi Kabupaten Wajo, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dorongan dan motivasi yang telah diberikan kepada kami, insya Allah tidak akan kami sia-siakan amanah ini. Tapi kami mohon kepada rekan-rekan Abdesi, tanpa dukungan dan bantuan dari para pengurus,
dan anggota Abdesi, pasti kinerja dan harapan tidak akan maksimal. Jadi marilah kita bersinergi dengan baik, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, satu yang tercubit semua akan merasakan. Saudara Abdesi, yakinlah, satu lidi akan mudah dipatahkan, tapi apabila disatukan sulit untuk dipatahkan. Maka marilah kita bersatu untuk mewujudkan perang Abdesi, untuk mewujudkan desa maju dan mandiri melalui masyarakat desa yang berkualitas dan sejahtera. Perlu kita ketahui bersama bahwa Abdesi adalah organisasi profesi yang dibentuk dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan umum secara bertahap, khususnya dalam bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Dan Abdesi merupakan suatu wadah untuk menjembatani para kepala desa dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, APH, dan organisasi lainnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan APH. Begitu juga dengan organisasi lain di luar Abdesi, sehingga akan terbangun sinergisitas yang baik guna menggerakkan perekonomian desa yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemda, atau dalam hal ini Bapak Bupati Wajo dan Wakil Bupati Wajo, adalah orang tua kita. Orang tua kita semua, para anggota Abdesi. Jadi anak harus menyayangi orang tuanya, dan otomatis orang tua akan menyayangi anaknya, sehingga kita sifat masing-masing. Program-program Bapak Bupati harus kita dukung sepenuhnya untuk menuju masyarakat desa yang sejahtera. Insya Allah, teman-teman, berikanlah kami kesempatan untuk mewujudkan visi-misi kami. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya berpantun dulu. Beli semen satu sak, beli di toko resa. Pemimpin adil dan bijak, tanpa lelah membangun desa. Buka puasa ada buah kurma, bulan biasa ada buah pepaya. Mari gotong royong membangun desa, ciptakan desa maju dan berdaya. Lihat langit, ada wajah mantang, parasnya buka kenangan. Mari kita melangkah ke perbaikan, bangun desa untuk masa depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita, Bapak Bupati Kabupaten Wajo, yang selama saya melaksanakan menjadi PLT di Kabupaten Wajo, beliau sangat luar biasa dan antusias berpikir untuk kita semua. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pemerintah Kabupaten Wajo akan selalu melakukan hal yang terbaik buat teman-teman kepala desa sebatas kemampuan dan tidak melanggar pada norma-norma aturan. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya menitip harapan bening, jaga orang tua kita, jaga Bapak Bupati. Walaupun kita, teman-teman Abdesi, kalau misalkan tidak mendengarkan apa yang menjadi arahan beliau, usap kita itu diawali pembentukan DPK, dan saya mau sampaikan, beliaulah sponsor tunggal dalam hal pelantikan DPK Abdesi. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan, karena berdosa ketika kita tidak menyampaikan hal yang baik maupun tidak baik kepada seseorang ketika kita tahu. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan muscap kita itu dimulai dari DPK, karena cikal bakal muscap itu adalah pembentukan DPK, dan beliaulah orang tua kita yang mensupport kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahanan adat istiadat atau kearifan lokal maupun pemerintahan desa. Pembangunan masyarakat pedesaan sangat strategis dan mendasar, karena sebagian besar masyarakat kita tinggal di pedesaan.
ya sebuah daerah kabupaten ya yang maju yang baik ya tentu akan menentukan adalah desanya. Kalau desanya baik, kalau desanya maju, kalau desanya berkembang, ya tentu kabupatennya akan ikut ya baik dan ikut sukses dan memiliki daya saing. Membangun desa, mengembangkan desa, menyamakan gerak langkah kita, sinergitas kita, kolaboratif kita di dalam memajukan desa yang ada di wilayah kita masing-masing melalui bendera APDESI. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pelantikannya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini awal untuk kami berkarya di Kabupaten Wajo melalui APDESI. Dan insya Allah mudah-mudahan APDESI ke depan akan maju, sukses. Dan kami titip kepada teman-teman, marilah kita bersatu untuk menguatkan APDESI ke depan agar bisa kita mensejahterakan masyarakat di desa melalui organisasi penyatu kita ini. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman didengarkan. Yang kedua, kolaborasi dengan pemerintah. Karena apapun konteksnya, kita selalu harus bermitra dengan pemerintah.